Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan channelnya Mas Kelombro. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat walafiat ya. Ya, kali ini Mas Kelombro lagi bersama teman kerja lagi ke desa Conto, Kecamatan Mulukerto. Ada destinasi wisata Guarsi namanya. Ya, ini Guarsi. Nanti kita akan jalan-jalan ke dalam guanya. Gih, seperti apa kesuaranya? Mari kita saksikan gih sampai akhir videonya, jangan sampai di skip. Terima kasih. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penampakan Guarsi di dalamnya. Ada air yang mengalir dari atas sumber alam. Oke. Ya. Lumayan luas tempatnya. Ada kita masuk sekitar 10 meter lah. Kita lanjut ke dalam ya. Ada lampu-lampunya, memang disuguhkan di sini. Teman-teman, kita habis ke dalam gua, penampakannya seperti itu. Kira-kira gua kurang lebih kedalaman 40 meter dengan ketinggian sekitar 5 sampai 7 meter. Dan di dalam gua tadi ada sedikit hawa mistis nggih. Saya sedikit merasakan. Menurut info, gua ini memang dulunya sempat digunakan untuk bertapa. Untuk teman-teman yang mau berkunjung ke sini, sekedar info, tiket masuk kalau hari biasa 10.000, kalau weekend liburan 15.000, dengan biaya parkir untuk sepeda motor 3.000, untuk roda 4 5.000. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanannya ke atas bukit atau puncaknya. Kita akan menyewa mobil yang dikhususkan untuk naik karena tanjakannya lumayan. Harga tiket mobil naik turun 5.000. Ya, seperti apa keseruannya? Saksikan terus sampai habis. Terima kasih ya, teman-teman.
Oke, teman-teman, itulah tadi perjalanan kami. Yang terakhir kita tutup dengan makan bersama, juga ngopi. Tempatnya sejuk sekali, nyaman dan indah. Pemandangan yang luar biasa. Ya, bagi teman-teman yang pengen kesini silahkan berkunjung. Tempat ini sangat rekomendasi sekali, nggih. Yang terakhir, terima kasih banyak sudah berkunjung di channelnya Mas Klombroh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat untuk semua.